Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukma Ladang Sajati. Kali ini saya ingin membahas mengenai hal yang sedang viral, ya, soal hacker, soal Bjorka, di mana orang-orang mempercayai bahwa Bjorka atau orang ini merupakan hacker handal. Banyak yang mendukung dia. Padahal kalau kita bermain di dunia hacker, kita bakal mengetahui bahwa ada keganjilan di balik hacker ini. Nah, keganjilan-keganjilan tersebut akan saya babar, akan saya beritahukan, akan saya buka di sini. Oke? Nah, pengetahuan saya soal hacker bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Saya memiliki sedikit rekam jejak di dunia digital. Saya memiliki sedikit rekam jejak di dunia peretasan. Saya pernah masuk ke kelompok hacker tersebut. Saya pernah masuk ke organisasi atau bisa dibilang grup, kelompok, circle orang-orang yang senang hacker. Dan sedikitnya saya mengetahui informasi soal dunia peretasan atau dunia hacker. Oke, baik. Pertama, sebelum kita membahas mengenai keganjilan Bjorka ini, kita akan membahas dulu mengenai apa itu hacker, ya. Bagaimana sih keadaan di dunia hacker ini? Bagaimana lingkungan para hacker ini? Nah, itu semua akan saya jelaskan, ya. Nah, baik. Begini, soal hacker atau peretas, ya, mereka biasanya terdiri dari tiga kelompok, atau bukan biasanya, seluruh hacker di dunia biasanya dibagi menjadi tiga kelompok, ya. Setiap hacker dari manapun itu, lokal maupun luar negeri, selalu berdiri atas tiga motif utama, karena tidak ada motif lain di dunia hacker itu, nggak ada motif lain selain daripada tiga motif ini, ya. Nah, motif yang pertama, ada kelompok hacker yang memang mereka mencari keuntungan diri mereka sendiri, ya. Jadi kegiatan mereka meretas, hacker segala macam itu demi keuntungan mereka sendiri. Seperti meretas kartu kredit, meretas transaksi perbankan, dan lain sebagainya. Terus kemudian memanipulasi transaksi di e-commerce, ya. Jadi ada cara hacker itu untuk misalkan kita beli barang dari suatu website. Nah, yang membayar itu bukan kita, tapi kita membayar barang-barang itu pakai kartu kredit orang lain. Nah, ini kerjaan hacker juga. Ada juga saya pernah mengetahui bahwasanya ada software untuk hacker, ya, di mana kalau kita pasang software itu di rumah ini, di sini, maka 10 km ATM di sekitar kita akan terjadi kesalahan transaksi. Jadi orang yang mau transfer ke si A 10 juta tiba-tiba masuknya ke kita. Dan itu ada software-nya, ya. Itu ada software-nya, itu ada caranya. Bagaimana untuk meretas jaringan itu semua ada. Oke? Nah, jadi untuk meretas sendiri atau untuk melakukan kegiatan hacker sendiri itu mereka punya motif. Salah satu dari tiga motif itu adalah mencari keuntungan pribadi, ya. Lanjut ke motif kedua, ya. Nah, motif kedua, tadi yang pertama, ya, mencari keuntungan pribadi, mendapatkan uang, ya. Nah, ini untuk yang pertama nih, ada yang belum saya jelaskan tadi, ya. Jadi selain daripada meretas transaksi perbankan, nah pihak hacker-hacker ini juga mereka seringkali menggunakan serangan ransomware, ya. Banyak serangan ransomware yang terkenal itu salah satunya WannaCry, ya. Ransomware WannaCry, terus kemudian ada ransomware NetSky. Nah, jadi ransomware ini mereka akan mengendalikan komputer kita. Komputer kita nggak bakal bisa dibuka sebelum kita melakukan pembayaran kepada mereka. Nah, biasanya pembayaran kepada mereka melalui transaksi Bitcoin. Kalau nggak Bitcoin, pakai Ethereum. Nah, jadi transaksinya lewat kripto. Kenapa lewat kripto? Agar data mereka tidak terlacak. Jadi kita harus membayar sekian Bitcoin agar komputer kita terbebas daripada ransomware tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk mengambil atau mendapatkan uang dari hacker-hacker kelompok pertama ini. Hacker yang memang mereka ini tujuannya untuk mencari dan mendapatkan uang. Itu kelompok hacker pertama. Nah, kelompok hacker yang kedua, mereka bekerja untuk suatu tujuan. Tujuan apakah itu? Yaitu adalah menyebarkan suatu misi, mencari massa, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi pada fanspage jasad. Terjadi juga pada fanspage soulja. Jadi, beberapa fanspage, beberapa akun Facebook yang followernya sudah banyak, akun Instagram yang followernya sudah banyak, itu diretas, diganti kata sandinya. Diambil alih oleh hacker-hacker tersebut. Nah, biasanya hacker-hacker ini melakukan tindakan demikian untuk mengambil alih akun tersebut karena akun tersebut populer.
Nah, setelah mereka mengambil alih akun tersebut, si hacker-hacker ini akan mempromokan seperti Bitcoin, mempromokan cryptocurrency, mempromokan barang-barang atau produk-produk tertentu. Dan itu terjadi pada akun Twitter TNI AD. Akun Twitter TNI AD itu disadap, diretas, dikuasai oleh hacker, lalu kemudian si hacker tersebut mempromosikan kripto. Dan itu juga terjadi sama fanspage jasad, sama fanspage soldier. Nah, ini hacker kelompok kedua. Yang mereka targetkan adalah popularitas untuk menjual suatu produk, untuk memasarkan suatu produk. Dan banyak akun-akun Facebook, salah satu, bukan akun Facebook, akun YouTube, ya, yang diretas atau dikuasai oleh hacker-hacker tersebut. Bahkan akun Atta Halilintar, akun YouTube Atta Halilintar, pernah diretas oleh hacker tersebut. Kemudian akun YouTube Windah Basudara pernah dikuasai oleh hacker tersebut. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini memiliki massa yang banyak. Dengan massa yang banyak tersebut, para hacker dengan mudah mempromosikan produk atau barang yang ingin mereka jual kepada publik. Itu kelompok hacker yang kedua. Nah, kelompok hacker yang ketiga itu merupakan aktivis, ya. Biasanya kelompok hacker ini memberikan perlawanan kepada pemerintah atau pada penguasa. Nah, hacker-hacker inilah yang sering dinamai sebagai hacktivis. Lambang dari hacker-hacker ini adalah topeng Anonymous, topeng P for Vendetta. Ya, topeng yang wajahnya putih ada kumisnya, itu adalah lambang daripada kelompok hacker golongan ketiga atau hacktivis, ya. Jadi kelompok hacker itu ada tiga. Yang pertama untuk cari duit, yang kedua untuk cari popularitas karena tujuan mereka mendagangkan suatu produk, memasarkan suatu barang dan lain sebagainya, ya. Itu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga ini hacker yang memang mereka bekerja untuk rakyat, melawan penindasan, melawan rezim yang zalim, melawan penguasa. Nah, hacker yang ini dinamai sebagai hacktivis. Lambang mereka adalah topeng P for Vendetta. Hacktivis namanya, ya. Karena memang mereka aktivis, dasarnya mereka aktivis. Mereka melakukan berbagai macam serangan kepada pemerintah untuk melawan kebijakan-kebijakan, melawan kapitalisme dan lain sebagainya. Itu kelompok yang ketiga. Nah, saya memberitahu dulu tiga kelompok hacker biar apa? Biar teman-teman tahu di dunia hacker itu seperti apa sebenarnya gitu loh. Nah, setelah teman-teman tahu bahwa dunia hacker itu seperti itu, maka akan saya jelaskan keganjilan daripada Bjorka ini. Oke? Nah, apa keganjilan dari Bjorka ini? Kita lihat baik-baik. Teman-teman pasti tahu Bjorka ini meretas data penduduk Indonesia. Ya, dia meretas data penduduk Indonesia. Itu keganjilan pertama. Apakah layak orang yang meretas data penduduk Indonesia dikatakan sebagai pembela rakyat? Sementara yang dia bocorkan itu adalah sebagian besar data masyarakat. Mungkin ada beberapa data pejabat yang dibocorkan, tapi fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk membocorkan data seperti itu nggak perlu hacker. Ya, kita lihat ada data yang dibocorkan tuh, ada data Luhut Panjaitan, Mahfud MD, Erick Thohir. Nah, isinya cuma alamat, keluarga, pendidikan. Kalau data seperti itu tidak perlu hacker. Pergi ke Disdukcapil pun dapat data begituan. Ya. Pergi ke universitas tempat pejabat belajar pun dapat data begituan. Ya. Jadi itu data yang dibocorkan kebanyakan data masyarakat. Data orang-orang tidak bersalah. Kalaupun ada data pejabat yang dibocorkan, hanya sedikit. Plus untuk apa data pejabat? Untuk apa kita mengetahui alamat Tito Karnavian? Mau silaturahmi? Untuk apa kita mengetahui nama Bapak Tito Karnavian? Mau kita pelet, ya? Puan Maharani di situ ada nama ibunya, nama bapaknya, nama anaknya, suaminya. Untuk apa? Kita mau kirim paket kondom ke alamat dia, kan enggak. Jadi untuk apa data-data alamat-alamat pejabat-pejabat yang dia bocorkan? Untuk apa? Itu pertanyaan saya. Karena itu tadi, alamat-alamat dan data-data yang dibocorkan itu apa ya? Enggak berguna. Coba yang dibocorkan kata sandinya, akunnya, kemudian perbuatan dia apa, itu dong dibocorkan. Gitu ya. Itu keganjilan pertama. Data yang dibocorkan adalah data masyarakat yang tidak bersalah. Yang kedua, kalaupun ada data pejabat yang dibocorkan, ya datanya data-data simple mengenai tanggal lahir, alamat,
keluarga, dan data itu untuk apa? Kita nggak bakal bisa gunain data itu. Data itu tidak bisa kita jadikan sebagai bentuk perlawanan kepada rezim. Jadi untuk apa data itu? Misalkan begini, saya tahu alamat Anda, saya tahu nama pasangan, nama keluarga Anda. Pertanyaannya adalah, untuk apa saya tahu? Memangnya saya mau ngebom Anda? Untuk apa? Sedangkan kan para pejabat punya ajudan, ya, punya penjaga, punya sistem keamanan, mereka punya CCTV. Jadi untuk apa data dan alamat-alamat itu untuk apa? Alamat Erick Thohir, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan untuk apa? Itu pertanyaan saya, tidak ada gunanya. Itu keganjilan yang kedua. Yang pertama, dia membocorkan data masyarakat yang tidak bersalah. Yang kedua, dia membocorkan data pejabat yang tidak berguna atau tidak ada gunanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia ini mengklaim hack tipis. Apa itu hack tipis? Seperti tadi saya jelaskan ya, kelompok hacker golongan ketiga yang mana tindakannya untuk masyarakat dan untuk melawan rezim. Perhatikan baik-baik. Dia ngaku sebagai hack tipis, tapi dia menjual data masyarakat untuk dapat uang. Ini orang sebenarnya hack tipis atau hacker golongan pertama yang mencari uang. Tidak jelas, dia membela rakyat katanya, tapi dia menjual data untuk uang. Ya, dia menjual data $5,000 untuk duit. Data masyarakat yang sebanyak 100 juta itu dijual untuk mendapatkan uang. Itu ketiga, ketidaklogisan Biorka ini. Itu nomor ketiga ya. Dia ini ngaku aktivis, ngaku melawan rezim, tapi kenapa dia membocorkan data masyarakat? Kenapa? Masyarakat salah apa? Ya. Justru malah data masyarakat itu bisa digunakan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Ya, itu tadi nomor tiga. Nomor empat, kalau memang dia hacker yang berjuang untuk rakyat, seharusnya dia tidak membocorkan data masyarakat. Kalau memang dia berjuang untuk rakyat dan masyarakat, seharusnya dia tidak membocorkan data rakyat, ya. Nah, kemudian ini nomor empat ya. Nah, kalau memang dia memiliki kemampuan untuk membobol sistem negara, mendapatkan dokumen-dokumen rahasia negara, itu artinya dia sudah menguasai teknik-teknik peretasan di bawahnya. Kenapa demikian? Karena data negara itu sangat sensitif. Nomor codingnya, kriptografinya, semuanya berubah setiap detik. Sehingga akan menyulitkan tindakan hacker. Nah, kalau hacker sudah bisa membobol data negara, itu artinya dia bisa membobol transaksi perbankan untuk mendapatkan uang. Logis nggak? Sekarang begini deh, kita mengklaim begini, ada hacker yang bisa membobol negara, ya. Kemudian, itu artinya dia saktinya luar biasa di dunia hacker ya. Kenapa tidak dia gunakan kemampuan dia untuk hacker itu? Kenapa tidak dia gunakan untuk memanipulasi transaksi perbankan, untuk banyakin saldo di PayPal, untuk pakai atau untuk membobol kartu kredit Erick Thohir, bobol kartu kredit Luhut Binsar Panjaitan, kenapa nggak dipakai untuk itu? Coba. Seharusnya dia bisa begitu, karena apa? Karena sistem negara saja bisa dia bobol, server negara saja bisa dia bobol. Kenapa dia tidak bisa memanipulasi uang atau memanipulasi transaksi perbankan? Kenapa? Tapi Kang, itu kan tujuannya untuk masyarakat. Seperti tadi saya bilang, kalau tujuannya untuk masyarakat, untuk rakyat, melawan penindasan, melawan rezim, tidak mungkin dia menjual data. Itu artinya apa? Dia menjual data, dia butuh duit. Makanya dia jual data. Kalau dia tidak butuh duit, dia tidak akan menjual data. Dia fokus melawan rezim aja. Melawan penguasa saja, nggak perlu jual data. Itu artinya apa? Dia menjual data karena butuh duit. Dia masih butuh duit. Sedangkan, kalau memang dia hacker handal, dia bisa mendapatkan uang bukan dari penjualan data. Hasil meretas kartu kredit orang lain. Meretas transaksi perbankan. Hasil memanipulasi perbankan. Ya, hasil memanipulasi pembelian di suatu web. Itu bisa kalau memang dia hacker. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Kenapa dia malah menjual data untuk mendapatkan uang? Kan tidak logis.
mungkin dia tidak bisa, mustahil dia tidak bisa melakukan itu. Toh buktinya server negara pun dia bobol, itu artinya dia sakti. Dan kalau dia sudah sampai level untuk bisa membobol server negara, itu artinya memanipulasi transaksi perbankan, transaksi keuangan itu mudah bagi dia. Kenapa? Karena sistem negara yang sangat ketat pun bisa dia bobol, apalagi sistem perbankan. Nah, logis kan? Ternyata dia nggak melakukan itu, ya. Dia malah jualan data untuk dapat duit, kan nggak logis. Itu ya. Itu nomor 4, poin nomor 4. Nah, itu poin nomor 4. Kemudian yang harus saya katakan di sini adalah si Bjorka atau hacker yang kita ketahui ini, dia ngakunya, ini nomor 5 ya, dia ngakunya di Polandia, tapi susunan bahasanya, pola kalimatnya ya, itu pola kalimat bahasa Indonesia yang biasa lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, hanya dirubah saja kalimatnya menjadi bahasa Inggris gitu. Itu artinya apa? Ini orang bukan di Polandia, ini orang Indonesia gitu ya, ini orang Indonesia. Nah, kemudian itu nomor 5 tadi ya. Nah, nomor 6 apa? Nomor 6 apa? Begini. Ini nomor 6 nih. Ini yang paling sensitif. Di dalam setiap website, jangankan website pemerintah, ya. Website jualan online aja, website suatu perusahaan aja, database server perusahaan aja. Mereka selalu menggunakan jasa keamanan digital. Nah, sekarang bayangkan. Masa iya negara tidak punya jasa keamanan digital? Masa data negara, data intelijen tidak diamankan dengan keamanan digital yang ketat? Perlu Anda ketahui, di dalam sistem keamanan digital ada yang namanya vulnerability assessment. Apa itu? Jadi begini, suatu server itu akan diuji berkala. Ya, biasanya seminggu sekali, 3 hari sekali, gitu ya. Diuji berkala. Vulnerability assessment ini adalah proses pengujian berkala. Sehingga apa? Sehingga diketahui, oh celahnya di mana? Celahnya di mana? Kerusakan di mana? Dan itu dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Untuk mengamankan server dan data yang ada. Ya. Untuk mengamankan server dan data yang ada. Gitu. Nah, saat dilakukan yang namanya vulnerability assessment itu, akan ketahuan, oh ini bocor di mana nih? Ini ada kelemahan di mana, dan kelemahan itu akan diperbaiki. 3 hari kemudian begitu lagi, dicek lagi ada kelemahan di mana, perbaiki. Dicek ada kelemahan di mana, perbaiki. Terus seperti itu. Di setiap server begitu. Nah, kalau sudah diketahui kelemahannya di mana, itu akan diperbaiki. Setelah diperbaiki, ada yang namanya penetration testing. Penetration testing itu apa? Jadi misalkan begini ya. Anda ini punya rumah. Kita anggap rumah ini sebagai server. Server perusahaan Anda punya rumah. Nah, di dalam rumah itu, hari Senin, saya ngecek mana yang kira-kira bakal dimasuki maling, gitu ya. Oh, ini jendelanya nih, jendelanya perbaiki. Hari Senin, hari Selasanya saya kirim maling untuk mencuri rumah Anda. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau misalkan kata malingnya, oh ini bisa dibobol nih, diperbaiki lagi. Itu namanya penetration testing. Jadi setelah vulnerability assessment, ya, kita mengetahui ada celah di dalam suatu server dan database. Setelah celahnya diperbaiki, maka celah ini akan dites untuk dibobol. Dites untuk dibobol, kira-kira tembus enggak? Nah, pengetesan pembobolan itu namanya penetration testing. Jadi kalau di dalam mobil itu, selain mobilnya diperbaiki, mobil itu dites, bakal ditabrakan dulu ke tembok, kira-kira kuat enggak? Begitu kurang lebih. Dan itu ada di setiap server juga database. Makanya Jim Geopedi punya perusahaan jasa keamanan digital. Ya kerjanya begitu. Jadi ada server, misalkan kita ambil saja Shopee ya. Shopee itu dites servernya, ada kelemahan enggak? Kalau ada kelemahan perbaiki. Setelah diperbaiki, dikirim pengetesan hacker ya. Dikirim hacker yang untuk mengetes nih, aman nggak nih, kuat nggak nih. Kalau misalkan bobol, perbaiki lagi, dites lagi sama penetration testing, di hacker lagi, di hack lagi ya, dicoba diretas lagi, ternyata kuat, oh oke, kuat. 3 hari kemudian akan dicek lagi mana nih yang ada celah, yang masih rusak di mana, diperbaiki rusaknya, penetration testing lagi, dites untuk diretas lagi. 3 hari kemudian dicek lagi, ada yang kurang nggak, ada yang bolong nggak, atau ada kerusakan tambahan nggak. Terus seperti itu,
pengecekan tentang keadaan server, keadaan database itu namanya vulnerability assessment. Setelah diperbaiki kerusakan itu, dites dengan hacker, dites dengan peretasan. Pengetesan hacker itu namanya adalah penetration testing. Penetration testing ya. Nah, itu tadi. Jadi yang tidak logis apa? Yang tidak logis begini. Setiap perusahaan itu punya sistem begitu. Kok negara tidak ada sistem itu? Sampai bisa bocor datanya. Kan aneh. Perusahaan swasta saja pasti punya sistem begitu. Punya sistem pengamanan digital yang baik. Dites dulu sama hacker ya. Hacker ini hacker perusahaan juga gitu, dites untuk mengetahui di mana celahnya. Gitu ya. Setelah tahu oh, ini nih bolong di sini misalkan. Diperbaiki, setelah diperbaiki dites lagi. Ya, kemudian kalau sudah kuat dibiarkan selama 2 atau 3 hari. 3 hari kemudian diteliti lagi ada yang bolong enggak nih. Kalau masih ada yang bolong, perbaiki, dites lagi. Nah, begitu terus. Itu berkala setiap beberapa hari sekali. Nah, yang aneh, kok sistem negara bahkan sistem intelijen bisa kebobolan? Aneh kan? Kok sistem negara lebih kuat daripada kok sistem swasta itu lebih kuat daripada sistem negara? Masa iya sistem keamanan negara itu bisa dibobol oleh hacker? Sedangkan sistem perusahaan aja itu sudah kuat-kuat. Kan aneh kalau negara itu kekuatan digital, pengamanan digitalnya kalah sama kekuatan swasta. Aneh ya, itu nomor 6. Aneh sekali, itu nomor 6. Nah, yang ketujuh. Ini terkaitan dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Yang saya aneh, kenapa BSSN kok seperti keteteran, ya? Padahal, pegang kata saya baik-baik, tidak ada hacker otodidak di Indonesia yang lebih kuat dari BSSN. Tidak ada hacker yang otodidak, tidak ada hacker otodidak di Indonesia yang lebih kuat daripada BSSN. Kenapa demikian? BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara itu sangat kuat di dalam dunia digital. Tidak ada hacker otodidak yang mampu mengalahkan BSSN. Kenapa demikian? Karena BSSN selain dilengkapi dengan sumber daya manusia, dia juga punya alat. Sedangkan hacker otodidak tidak punya alat. Karena apa? Karena ada beberapa alat keamanan digital yang tidak diperjualbelikan ke umum. Hanya lembaga-lembaga negara, hanya petinggi-petinggi negara, hanya instansi dan institusi negara yang bisa memiliki itu. Yang bisa memiliki itu hanya perusahaan gede ya, sistem keamanan negara misalkan, hanya institusi negara. Jadi ada beberapa alat digital, alat keamanan digital yang tidak bisa dibeli di toko-toko. Sekarang hacker otodidak tidak memiliki akses ke alat-alat tersebut. Yang memiliki akses ke alat-alat tersebut hanyalah orang-orang tertentu di instansi, di lembaga negara atau perusahaan yang sudah sangat besar. Gitu ya, sudah sangat besar baru mereka punya alat itu. Nah, hacker otodidak tidak punya alat itu. Sekarang hacker otodidak hanya mengandalkan peralatan yang dijual di pasaran. PGA-nya, prosesornya, ya, dan lain sebagainya. Peralatan-peralatan yang mereka gunakan adalah alat-alat yang diperjualbelikan di pasaran. Masa iya lembaga negara BSSN yang peralatannya super power, mereka punya peralatan yang tidak dimiliki oleh hacker-hacker otodidak, kok bisa kalah dengan hacker otodidak? Kan aneh. Sejago apapun hacker otodidak, mereka tetap terbatas alat-alatnya. Meskipun contoh begini deh, ada orang yang jago di BSSN, terus dia keluar dari BSSN ya, dia jadi hacker. Tetap saja sepintar apapun dia, kekuatannya terbatas karena dia tidak punya alat. Karena ada alat-alat tertentu yang digunakan untuk membajak, meretas, menghacker. Alat-alat itu tidak bisa dibeli secara umum. Kita nggak bakal bisa dapat alat itu. Syarat untuk mendapatkan alat itu ya, instansi negara, lembaga-lembaga negara, perusahaan-perusahaan besar. Jadi tidak mungkin dan bahkan mendekati mustahil ada hacker otodidak yang bisa mengacak-ngacak negara. Karena negara itu sudah disuplai dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya alat. Alatnya kuat, manusianya kuat. Sekarang orang yang sifatnya sipil, anggap saja orang sipil, mereka itu sejago-jagonya mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka tetap terbatas. Kenapa terbatas? Karena mereka tidak punya alat
seperti negara. Contoh begini deh, teroris, si jago apapun teroris, si ahli perang apapun teroris, teroris itu nggak bakal bisa beli jet tempur, nggak bakal bisa beli tank baja. Tank baja itu nggak bakal bisa dibeli. Mereka tidak dapat beli panser, mereka tidak dapat beli roket. Mereka nggak dapat itu. Yang bisa beli panser, roket, tank baja segala macam ya, itu kan hanya militer. Nah masa iya militer kalah dengan negara? Kalah dengan teroris? Kan aneh. Teroris si jago apapun kekuatan mereka terbatas karena mereka tidak bisa membeli alat. Mentok-mentok mereka bikin bom dengan bahan-bahan yang disediakan oleh pasaran, ya. Bahan seperti bahan-bahan pembuat bom segala macam itu kan bisa dibeli di toko kimia. Nah, mereka akan mentok di bahan-bahan itu karena mereka tidak bisa beli tank baja, tidak bisa beli helikopter, mereka tidak bisa beli pesawat jet tempur. Kalaupun ada teroris yang memiliki tank baja segala macam, itu kan hasil merampas harta yang dirampas saat perang dari tentara negara. Contoh di Amerika waktu perang Suriah kan, teroris-teroris ISIS itu mereka punya tank baja, itu bukan hasil beli, itu hasil merampas dari tentara Irak dan Amerika. Nah sekarang bagaimana bisa hacker otodidak lebih kuat daripada negara sementara kekuatan mereka dibatasi dengan sumber daya alat yang terbatas? Kan aneh, aneh bagi saya. Itu ya, itu poin nomor 7. Nah poin nomor 8 apa? Ini yang paling menggelitik. Sejauh ini ada hacker yang mengklaim dirinya hacker, kan aneh. Contoh begini ya, hacker itu tidak akan tidak akan nongol sendirian. Mereka akan nongol atas nama kelompok. Contoh kelompok hacker Cina, ada yang namanya Mustang Panda. Itu kelompok hacker Cina namanya Mustang Panda. Mereka muncul atas nama kelompok, tidak atas nama perorangan. Tidak atas nama perorangan, ya. Nah, si Bjorka ini dia muncul atas nama perorangan, bukan atas nama kelompok, kan aneh. Di dunia hacker dikenal sebagai anonymous. Tahu nggak anonymous artinya apa? Anonymous itu kalau ente, ibaratnya begini deh. Anonymous itu ente komen di website orang lain, tapi ente nggak login, nggak bikin akun di website tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya komentar dari ente, namanya itu anonymous atau tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Ya karena ente tidak memasukkan data ente, tidak register, tidak login di website tersebut. Makanya komentar ente nanti tulisannya anonymous atau tidak dikenal. Karena anonymous itu apa? Tidak dikenal. Ya, anonim. Tidak dikenal, tidak diketahui. Makanya di dunia hacker dikenal sebagai anonymous. Yang mertasnya tidak diketahui siapa. Nah, tapi kan ada yang jualan data pakai nama pribadi, memang ada yang jualan data pakai label hacker pribadi ya. Seperti contoh ada di forum Bridge2 ya. Itu kan ada banyak menjual data, tapi kan mereka mengatasnamakan nama pribadi. Nah, mereka mengatasnamakan pribadi, tapi lihat data yang mereka jual apa. Ya, data yang mereka jual apa? Data-data yang sifatnya menguntungkan seperti Tokopedia segala macam, ya. Tapi si Bjorka ini dia sampai membocorkan dokumen negara. Aneh kan? Yang dihack sebesar itu dokumen negara loh yang dihack, dan dia memproklamirkan Bjorka. Dia bergerak atas nama diri sendiri bukan atas nama kelompok. Luar biasa. Bahkan dia bikin Telegram, dia bikin Twitter. Masa hacker begitu kan gila? Hacker itu di mana-mana tertutup menyembunyikan identitas dirinya. Ada hacker, dia bikin Twitter, bikin Telegram. Hacker macam apa ini? Saya pun pernah bergabung dengan kelompok itu dan mereka tidak pernah bikin akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Bahkan hacker yang sudah besar, yang sudah punya kelompok, yang kelompoknya sudah jadi buronan negara, itu mereka tetap menyembunyikan identitasnya. Karena salah satu kode etik hacker adalah keamanan dan kerahasiaan identitas. Nah, Bjorka ini menunjukkan identitasnya secara pribadi. Tapi kan dia nggak pakai nama asli. Nah, identitas itu bukan selalu identik dengan nama asli. Twitter, itu identitas namanya. Telegram, itu identitas namanya.
ya. Jadi hacker itu seharusnya membajak dan hilang begitu saja. Meretas hilang begitu saja, bukan meretas malah bikin Twitter, meretas malah bikin Telegram, kan aneh. Aneh. Dan paling aneh bagi saya, itu kan dia bikin Twitter, dia bikin Telegram, kenapa pemerintah Indonesia tidak menghubungi pihak Twitter dan pihak Telegram untuk memberikan data dan informasi soal si Bjorka ini? Pihak Telegram pasti punya IP Bjorka, ya, pihak Telegram pasti punya IP Bjorka, pihak Twitter pun begitu. Kan daftar Twitter pakai email atau nomor HP, ya, kenapa nggak pemerintah Indonesia minta ke Twitter atau minta ke Telegram soal data si Bjorka ini? Kan aneh kan? Nah, itu. Gitu ya. Jadi itu beberapa poin-poin keanehan soal Bjorka ini. Jadi, teman-teman jangan terlalu panik karena ini bukan hacker, ini bukan hacker, ini hanya kerjaan orang dalam. Ya, ini kerjaan orang dalam. Bagi saya, pendapat saya, asumsi saya, ini adalah patut diduga kerjaan orang dalam. Atau di dalam dunia psikologis atau bukan psikolog, NLP. Yang seperti ini dikenal dengan shadow enemy. Shadow enemy. Shadow enemy itu apa? Jadi kalau di dalam dunia logical fallacy ya, ilmu logika, itu dikenal dengan nama straw man. Straw man itu saat seseorang membuat argumen untuk diserang. Itu teknik straw man namanya. Ya, membuat argumen untuk diserang. Jadi dengan kita menyerang argumen tersebut, maka lawan bisa tumbang. Padahal argumen ini tidak dibuat oleh lawan, tapi dibuat oleh kita sendiri untuk menjatuhkan lawan. Contoh, saya tidak mendukung Jokowi. Misalkan ya, saya tidak mendukung Jokowi. Terus Anda membuat argumen strawman namanya. Dia tidak mendukung Jokowi, berarti dia kadrun. Wah, dia kadrun. Tidak toleransi, intoleran, teroris. Itu argumen yang Anda buat. Dan Anda akan menyerang argumen tersebut. Seakan-akan saya teroris, seakan-akan saya intoleran, seakan-akan saya kadrun. Padahal, saya tidak ngomong seperti itu. Sehingga Anda akan menyerang argumen itu secara mati-matian. Anda akan menyerang argumen yang Anda ciptakan dan Anda tempelkan kepada diri saya. Jadi Anda menciptakan argumen, kalau tidak pendukung Jokowi, berarti kamu kadrun. Nah, Anda akan menyerang bahwa saya kadrun, 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 kadrun. Anda menyerang saya begitu. Itu namanya teknik strawman. Sehingga apa? Anda dan kelompok Anda dan masyarakat akan menyerang argumen itu dan menyerang saya. Karena seakan-akan saya yang menciptakan argumen tersebut. Akhirnya apa? Saya kalah. Itulah yang dipakai oleh para pendukung atau para buzzer negara. Mereka memakai teknik dan strategi itu untuk menyerang orang-orang yang jelas-jelas bukan kadrun. Seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung itu tidak beragama, coy. Dia bukan kadrun. Tapi karena dia tidak pro Jokowi, sebagian buzzer Jokowi mengimajikan dia sebagai kadrun. Nah, ini teknik strawman namanya. Ini teknik strawman namanya, ya. Dan di dunia NLP pun dikenal sebagai shadow enemy. Shadow enemy. Shadow enemy itu saat begini deh, contoh kecilnya begini. Saya dan Anda bermusuhan. Kita bisa jadi teman loh. Asalkan apa? Asalkan kita cari musuh lain untuk mengalihkan perhatian kita. Pernah nggak begitu kira-kira? Anda sedang musuhan dengan si A nih. Tiba-tiba si A membenci si B. Anda juga sama membenci si B. Akhirnya apa? Akhirnya Anda dan si A ini berteman untuk menyerang si B. Untuk mengalihkan perhatian bahwa si A itu musuh Anda. Si A yang asalnya benci kepada Anda, menyerang Anda, perhatian dan atensi dia teralihkan kepada si B. Padahal masalah si A dengan Anda belum beres. Tapi Anda dan si A tiba-tiba lupa masalah itu dan malah fokus ke si B. Itulah teknik shadow enemy. Membuat masyarakat Indonesia lupa dengan musuh sebenarnya. Lupa dengan Ferdi Sambo. Lupa dengan BBM. Lupa dengan pembebasan koruptor. Lupa dengan pemilu. Lupa dengan kasus-kasus yang lainnya. Sekarang kita semua fokus ke Bjorka. Itu rahasianya, ya. Jadi semua yang dikatakan di sini adalah berdasarkan asumsi saya, berdasarkan pendapat saya, dan pendapat serta asumsi saya adalah pendapat dan asumsi yang saya bangun dari pengalaman, dari analisis saya berdasarkan kemampuan saya. Ya, saya bukan orang bodoh. Saya akan menilai sesuatu hal yang saya lihat berdasarkan kemampuan dan keahlian saya. Saya tahu sedikit soal dunia hacker, saya analisis si Bjorka ini dengan pengetahuan saya di bidang hacker. Saya tahu sedikit soal NLP, saya akan analisis kejadian ini dengan
sudut pandang NLP. Saya tahu soal psikologi, saya akan analisis tentang logical fallacy di balik kasus ini semua. Jadi semua yang saya katakan di sini hanyalah pendapat saya, dan pendapat saya tidak dibangun berdasarkan mimpi atau ilapat atau wahyu dari Tuhan. Tidak sama sekali. Pendapat saya rumuskan, saya keluarkan berdasarkan hasil berpikir saya. Dan hasil pikiran itu dibangun dengan ilmu pengetahuan yang pernah saya pelajari. Semoga membantu. Semoga tidak tolol dan ditololkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.